To be a keenly contested duel here between a club who certainly can't compete on budgetary terms, but they can certainly compete on the field and distinguish themselves. Slaven Bilic will make absolutely sure of that. His second. Look at this dude. Wait a minute. Who are you? Al-Nassr berhasil memetik kemenangan telak 5-0 atas Al-Fatih di laga pekan ketiga Liga Arab Saudi 2023-2024. Amaman al-Kurwati wal-Portugali fi hadhihi as-surah. Bidang Al-Nassr, Cristiano Ronaldo pun menggila pada laga yang dihelat di Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, Al-Hawfuf, Arab Saudi, karena sukses mencetak hat-trick alias 3 gol dan 1 asis. Min Sami, yumarrir, Boshel, yadah, Allah! Berkat kemenangan itu, Al-Nassr yang menelan kekalahan di dua laga awal Liga Arab Saudi 2023-2024 akhirnya merasakan juga pulang dengan membawa 3 poin. Yaum bada'a bi Cristiano wa intaha bin Nassr. Kini Al-Nassr bertengger di peringkat 19 dengan poin 3 dan Al-Fatih di posisi 8. Risalatun Nassr. Roshan mengincar kemenangan perdana di Liga Arab Saudi musim ini. Ronaldo dan kawan-kawan langsung tancap gas di awal pertandingan. Tak heran ketika laga baru berjalan 27 menit, Al-Nassr langsung unggul berkat gol Mane hasil umpan dari Ronaldo. Setelah giliran Ronaldo yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-38, skor 2-0 untuk keunggulan Al-Nassr pun bertahan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Ronaldo mencetak gol keduanya di menit ke-55. Setelah itu, gantian Mane yang sukses mempersembahkan gol untuk Al-Nassr pada menit ke-81. Musim Allah. Allah, 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 Allah. Al-Nassr. Cristiano, حيث يندفع للأمام ويتقدم ويرسل وماني لقطة النهاية. Allah. Lalu ketiga laga diprediksi akan berakhir 4-0, ternyata Ronaldo mencetak gol ketiganya ke gawang Al-Fatih. Hat-trick itu membuat Al-Nassr pun menang 5 gol tanpa balas di pertandingan tersebut. Min Sami, yumarrir, Boshel, yadah, Allah. Laga Al-Nassr versus Al-Fatih ini diwarnai momen menarik karena Sadio Mane terkejut saat bersalaman dengan lawan. Sadio Mane yang baru pindah ke Al-Nassr masih bertetapsi dengan banyak hal. Salah satunya tentu bertetapsi dengan rekan-rekan setimnya di lapangan. Yansurul kathir min as-sa'ad. Terkait rekan setim tersebut, momen lucu kemudian terjadi di lapangan. Jelang laga Al-Nassr versus Al-Fatih dimulai, Sadio Mane berbaris dan mulai bersalaman dengan satu per satu pemain lawan. Come to Al-Hasr for what is sure to be a keenly. Saat bersalaman dengan Kasim Lajami, Sadio Mane terlihat terkejut dan kebingungan. Hal itu lantaran Lajami punya saudara kembar di Al-Nassr, yaitu Ali Muhammad Lajami. Contested duel here between a club who certainly can't compete on budgetary terms, but Sadio Mane kemungkinan besar kebingungan dengan hal itu dan terkejut melihat rekan setimnya tiba-tiba pindah ke kubu lawan, padahal itu merupakan saudara kembarnya. Between a club who certainly can't compete
Momen lucu Sadio Mane itu diunggah oleh Al Nassr. Al Nassr pun menilai momen itu merupakan momen yang mengundang tawa. Tidak Sadio. Dia bukanlah Jamie kita. Itu adalah kembarannya, tulis Al Nassr. Between a club who certainly can't compete on budgetary terms, but they can certainly compete on the. Usut punya usut, pemain Al Fatih yang membuat Mane keheran itu adalah Kassem Lajami. Ia merupakan saudara kembar dari pemain Al Nassr, Ali Lajami, yang merupakan rekan setim Mane. Tak mengherankan jika kemudian Mane dibuat kebingungan karena wajah dan gaya rambut kedua pemain kembar ini sangat mirip. Bahkan, potongan kumis dan jenggot kedua pemain ini sama persis. Between a club who certainly can't compete on budgetary terms, but they can certainly compete on the field. Kedati awalnya dilanda kebingungan, Mane tetap mampu menampilkan performa yang brilian bersama Al Nassr di laga ini. Bagaimana tidak, Sadio Mane sendiri tampil gemilang dalam laga tersebut. Ia mencetak 2 gol dan bawa Al Nassr menang 3-0. 3 gol lainnya diborong oleh Cristiano Ronaldo. Kemenangan atas Al Fatih itu menjadi kemenangan berharga bagi Al Nassr. Pasalnya, Al Nassr kalah di 2 laga awal musim ini. Innahu syai' la yahduthu illa marra. Dengan kemenangan ini, Al Nassr bisa berharap mengejar tim-tim kuat lainnya yang memulai Saudi Pro League musim ini dengan impresif. Al Ittihad dan Al Ahli Saudi adalah 2 tim yang sukses meraih poin sempurna 9 dalam 3 laga awal yang telah dilewati. Laila يبدأ هاتون بلمسة وينهيها. Mane jadi pilihan keempat Al Nassr setelah Marcelo Brozovic, Seko Fofana, dan Alex Telles. Kehadiran Mane akan membuat lini serang Al Nassr makin tajam karena sudah ada Ronaldo dan Anderson Talisca. Sadio Mane cuma semusim perkuat Bayern setelah digait dari Liverpool musim panas 2022. Sayangnya Mane gagal memenuhi ekspektasi. Cedera membuat performanya kurang konsisten, sehingga cuma bikin 12 gol dan 6 assist dari 36 laga. Mane juga bukan figur populer untuk fans Bayern sehingga membuatnya tidak nyaman. Gagalnya adaptasi di Bayern Munchen membuat sang bomber timnas Senegal memilih menerima tawaran Al Nassr. Between a club who certainly can't compete on budgetary terms, but they can certainly compete on the field and distinguish themselves. الكرواتي والبرتغالي في هذه الصورة أجواء عالمية لمدرج العالم هي اللحظة. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FGD Football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.